kesaksian Pancasila. Hari ini, tanggal 1 Oktober, kutulis kembali Pancasila pada merah putih rongga dadaku. Diiringi lagu Indonesia Raya yang bergetar di relung kalbu. Dengan sisa-sisa air mata yang melukiskan seloka jiwa, kupuisikan badai tangis kata-kata ini pada ronta rinduku. Pancasila mengucap luka ketika sila pertama tinggal sekeping doa. Manakala ketuhanan telah disingkirkan oleh kong kalingkong dan abrakadabra. Tatkala keserakahan dan keragusan menepuk dada menjadi berhala. Pancasila berintih-rintih tanpa suara ketika sila kedua menjelma fatamorgana. Manakala kemanusiaan telah kehilangan makna dan keadilan bungkam dalam gemuruh retorika. Angkara murka menjadi cakar elang dan taring serigala. Tatkala keadaban ditelantarkan dan dimasukkan museum menjadi cagar budaya. Pancasila meratap-ratap di jagat maya ketika sila ketiga hanya menyisakan benci dan cerca. Ketika sila ketiga hanya menyisakan benci dan cerca. Manakala persatuan menjelma persatean antar sesama, tatkala anak bangsa saling persetan antara satu dan yang lainnya. Pancasila menyayat lumat di relung jiwa ketika sila keempat menggantang asap di jagat raya. Kerakyatan menjadi tumbal dan pelipur lara. Manakala kepemimpinan hanya suara merdu di telinga, tatkala kekuasaan melumat hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan hanya cipratan ludah di cakrawala. Pancasila menikam cinta tanpa sepatah kata. Ketika sila kelima menjadi drama para penyelenggara negara, manakala keadilan sosial hanya etalase di rumah kaca, tatkala seluruh rakyat Indonesia hanya menatap sunyi di ruang hampa. Hari ini, tanggal 1 Oktober, pandemi telah tiba di ujung hidung. Virus corona sudah datang meregang nyawa. Hanya dengan gotong royong seluruh bangsa, negeri ini akan terjaga dari mimpi buruknya. Saat kesaktian Pancasila mengucapkan takbir di jagat semesta, catatlah wahai pemuda, catatlah bahwa jihad sejati dalam agama adalah merawat kata-kata.
bahwa perang suci hidup ini adalah melawan nafsu dan kesombongan. Pantang menyerah, mengalahkan kemunafikan dan sikap putus asa.